Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai puter giling. Bukan menjelaskan seperti apa puter giling, tapi lebih pada manfaat atau khasiat-khasiat dari puter giling tersebut. Nah, sudah banyak sekali video-video yang membahas mengenai puter giling. Mulai dari yang berupa ilmu, mustika, bahkan ajian atau mantra puter giling. Jadi kali ini saya ingin mengulas khusus pada khasiat-khasiat dari puter giling saja. Nah, di dalam ilmu spiritual, kandungan energi yang ada pada sebuah sarana, maksud saya mustika, seperti mustika, pusaka, ilmu, doa-doa, dan ajian-ajian atau mantra, itu memiliki dua arah kemanfaatan, yaitu satu, kepada pemilik atau pengguna puter giling, dan yang kedua, kepada orang yang dituju atau si target. Nah, lalu apa saja manfaat atau khasiat-khasiatnya, langsung kita bahas. Mulai dari si pemilik atau si pengguna dulu ya. Ini yang saya ambil adalah yang umum atau yang sering dirasakan kebanyakan orang yang menggunakan puter giling. Pertama, semakin percaya diri. Ya. Ketika Anda menggunakan puter giling, rasa percaya diri yang semula hilang atau berkurang akan menjadi bertambah. Diri Anda menjadi lebih optimis dan tidak takut untuk gagal. Jadi, berbagai pikiran negatif yang menghalangi langkah Anda untuk mendapatkan orang yang Anda cintai itu akan hilang dan berganti atau berubah menjadi pikiran positif yang terus mendorong Anda menjadi seorang yang berani mengungkapkan apa yang Anda inginkan. Nah, dan yang kedua, hati terasa lebih ceria dan bahagia. Ya. Jadi biasanya sebelum orang itu menggunakan puter giling, yang tadinya hatinya terasa suram dan sedih, berubah menjadi lebih tenang, bahagia, dan ceria. Dan karena hatinya telah tenang, bahagia, dan juga ceria, maka wajahnya pun tampak lebih fresh, lebih segar dan bersinar, dan tentunya menjadi lebih menarik dan mempesona, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian khasiat-khasiat atau manfaat-manfaat dari puter giling bagi orang yang dituju atau si target, yaitu yang pertama, target menampakkan ketertarikan pada Anda. Jadi energi puter giling yang dipancarkan ini mampu merubah pandangan si target. Dari semula Anda dinilai orang yang biasa saja, bisa berubah menjadi seseorang yang sangat spesial. Nah, yang kedua, target menjadi lebih intim kepada Anda. Semula yang susah diajak jalan atau sekedar bertemu, entah kenapa dia mau untuk diajak bertemu dengan Anda. Dan secara otomatis, ketika target menjadi lebih intim pada Anda, maka yang muncul kembali adalah memori-memori yang indah dan menyenangkan pada masa lalu yang pernah Anda dan target lalui bersama. Nah, itulah tadi beberapa manfaat atau khasiat-khasiat dari puter giling yang dirasakan bagi pengguna dan si target. Dan mungkin akan berbeda-beda pula pengalaman-pengalaman yang dirasakan bagi setiap orang, karena setiap orang mempunyai kepekaan perasaan yang berbeda-beda juga. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita bersama. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi pada video-video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.